tepatnya di kota Surabaya. Jadi buat area-area Surabaya terus dan sekitarnya seperti Malang, Sidoarjo, terus Jombang, Blitar, Banyuwangi, Situbondo, itu kalau mau nyari sepatu roda atau aksesoris dan lain sebagainya bisa langsung merapat aja ke Join Surabaya ini. Nah, emang kondisinya masih kayak gini buat displaynya, tapi nanti kita bakal rombak lagi biar Join di semua cabangnya itu tetap sama. Jadi Join itu tetap bersih, enak dilihat, pegawainya ramah-ramah gitu kan. Nah, jadi biar kita sama ratakan semua. Terus jangan di skip-skip juga videonya, nanti kita bakal tampilin apa aja yang ada di Join Surabaya ini. Dan di akhir video nanti bakal gua kasih alamat lengkapnya Join Surabaya juga. Tonton terus pokoknya, biar tahu koleksinya ada apa aja. Kita lanjut. Nah, kali ini gue udah sama temen gue yang ada di Join Surabaya ini. Ini sama-sama mas siapa nih, mas? Mas Tele. Mas Tele, asik. Jadi gue udah sama Mas Tele. Nah, gue bakal tanya-tanya apa aja sih yang ada di sini dan buat alamat lengkapnya itu ada di mana. Pertama mungkin buat alamat dulu deh. Ini alamat Join Surabaya ini ada di mana, mas? Ini ada di Jalan Kupang Jaya, Blok B nomor 8. Tepatnya di seberang pom bensin nanti. Oh ya, di seberang ini juga udah ada ancer-ancernya, jadi ancer-ancernya itu atau patokannya itu bisa ngelihat pom bensin. Nanti di pom bensin Kupang Jaya itu seberangnya udah toko Join sepatu roda ini. Terus buat alamat lengkapnya nanti atau link mapsnya bakal gua taruh di deskripsi ya, biar temen-temen juga bisa langsung ngelihat ke map gitu. Terus buat order nih mas, kita bisa lewat mana aja nih kira-kira nih? Kita nanti ada lewat e-commerce, lewat Tokopedia, Bukalapak sama Shopee. Oke, jadi ada di 3 e-commerce itu ya mas ya? Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Terus kalau misalkan aku nggak punya ketiga akun itu, bisa nggak lewat yang lain? Nanti dari via WA bisa, Instagram juga bisa. Gampang. Datang langsung ke toko lah ya. Ya. Jadi teman-teman yang nggak punya 3 akun e-commerce itu bisa langsung telepon ke kita atau WhatsApp atau lewat Instagram, by Instagram pun bisa banget. Jadi langsung tanya-tanya aja ke teman-teman yang ada di Surabaya ini. Kita bakal sambut teman-teman dengan ramah kok pastinya, gitu. Nah, terus buat koleksinya nih mas, ini bagian terpenting ya. Itu ada apa aja sih di sini? Kita lengkap dari buat anak-anak sampai dewasa ada semua. Dari anak-anak sampai dewasa ada semua. Dari ukuran paling kecil sampai ke paling besarnya ada semua ya berarti ya, ya mas ya. Kayak mulai paling kecilnya buat anak-anak itu mulai ukuran 26 itu ada. Kalau buat dewasa sih minimal tetap di ukuran 35. Dan maksimalnya kita punya koleksi terbaru dari Micro itu kalau nggak salah sampai ukuran 47. Jadi buat teman-teman yang kakinya agak besar itu tetap bisa main sepatu roda. Tenang aja, langsung aja ke Join sih lalu. Kita udah lengkap banget. Kalau buat brand-brandannya mas, ada apa aja mas? Kita ada dari Kogar, Micro, terus dari Flangle. Oke. Terus emang banyak gitu brand-brandan di sini. Ada lagi punya Freestyle, Klingfly atau Stanley, itu juga banyak. Terus kalau buat aksesorisnya lengkap enggak, mas? Kira-kira. Kita juga lengkap dari yang anak buat anak sampai yang buat dewasa juga ada semua. Buat anak-anak sampai dewasa ada semua ya, mulai dari deker, helm, tas-tasnya. Sampai ke bagian kecil-kecilnya mungkin kayak cover wheel itu ada juga ya mas ya. Asik tuh, kurang lengkap apa lagi coba. Teman-teman bisa langsung mampir aja ke sini. Buat spare partnya mas, terus nih mas, buat spare partnya nih ada nggak kira-kira nih, buat kayak misalnya bautku hilang atau aku mau ganti frame itu ada nggak? Kalau spare part juga ada, lengkap juga kok, jadi tinggal kesini aja datang nanti biar kami layanin. Oke, jadi nanti bisa langsung menyampaikan keluhannya aja ya mas ya. Apa ya, misalnya strap putus, bisa diganti lah ya berarti ya. Strap putus, terus baut, itu ada semua kok. Jadi teman-teman langsung gak usah ragu, langsung datang ke sini. Kalau misalkan gak bisa datang ke sini pun, nanti bisa konsultasi dulu lewat WhatsApp atau Instagram gitu ya mas ya. Jadi langsung aja cus ke sini. Terus nanti buat
link e-commerce sama alamat Maps di Maps itu nanti bakal kita cantumin di deskripsi semuanya. Oke, okay, thank you Mas Diki. Mungkin itu aja dulu yang mau gue tanyain. Mungkin next gue bakal main lagi kesini, boleh lah ya? Boleh lah Mas, boleh banget. Asik gitu. Nanti gue bakal main lagi kesini mungkin setelah 2 atau 3 bulan ke depan. Nanti gue bakal balik kesini gini. Dan kita bakal lihat apa aja perubahan yang udah terjadi di Join Surabaya ini nih, sama sekalian ngecek stok-stok terbaru dari Join Surabaya ini. Gitu ya teman-teman. Pokoknya thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like terus di komen video ini. Mungkin kalau ada yang pengen request kita bikin video apa lagi, langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe. Terus sekian dari gua dan thank you teman-teman dan nonton. Dadah.